Oke guys, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Capcus. Halo guys, kembali lagi di channel gua, Kang Alay. Hari ini gua mau membuat video sedikit memberikan informasi. Karena banyak sekali, khususnya buat para pemula yang kalian pasti merasa kebingungan. Sebetulnya bisa gak sih saat di beberapa menit, biasanya video itu ada yang 15 menit atau sampai 30 menit, lalu kalian merasa kebingungan soundtrack di video tersebut itu bisa gak sih diulang-ulang dari soundtrack tersebut? Karena YouTube ini sudah menyediakan audio ya, sound-sound buat di video, jadi kalian tidak perlu pakai sound yang lain, bisa kalian download di YouTube-nya langsung. Kalian bisa cek di dashboard YouTube. Nah, seperti gue juga dulu, karena video gue itu lama, ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, ada sampai di 20 menit, tapi sound-nya itu gue ulang-ulang. Karena di YouTube itu kebanyakan di soundtracknya itu hanya 4 menit, 3 menit, 2 menit, bahkan 1 menit, jadi sangat kurang sekali. Ada juga sebetulnya yang 30 menit, ada juga yang 15 menit, 17 menit, cuman tergantung soundnya kalian suka atau tidak, tapi semua itu sudah disediakan oleh YouTube. Dan kalian tidak perlu khawatir jika video kalian memakai sound dari YouTube, video kalian tidak akan mengandung hak cipta dari sound tersebut. Nah, buat kalian para pemula, walaupun video kalian itu lama, lalu pakai sound yang hanya 4 menit atau 3 menit, kalian bisa ulang-ulang sampai selesai di video yang kalian bikin itu. Jadi tetap bisa dimonetize, nantinya tetap bisa kalian ajukan kalau kalian sudah mencapai 40 jam tayang sama 1000 subscriber, karena aturan di YouTube itu cuma hanya itu saja. Jadi kalau kalian sudah mencapai itu, kalian bisa langsung diajukan di YouTube. Oke guys, mungkin di video kali ini hanya itu saja. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap ikuti di video kita selanjutnya hanya di channel Kang Alay. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng.